Kelebihan air heksagonal itu adalah mikro cluster, Pak. Iya. Atau nano yang lebih kita kenal, iya, ya. Jadi itu mudah langsung diserap tubuh. Makanya kalau kita demokan tuh 1 menit setelah minum itu orang sudah langsung kuat, Pak. Oh. Nah, itu karena dia mikro cluster. Maksudnya kuat, tenaganya kuat. Betul, atau iya, apanya kuat, Pak? Semuanya kuat, Pak. Semuanya kuat, ya, Pak. Nah, ini Sena, bagaimana Sena megangin terus air heksagonal? Merasa apa, Sena? Lumayan sih, Pak. Hah? Lumayan, saya merasa percaya diri dan lebih kuat kayaknya. Seperti yang diomongin Pak Argono. Pak Argono. Nah, sekarang kita akan lihat, bentar Pak, tangannya dirapatkan, telunjuk dengan jempol, itu dijadikan satu, terus Mas Sena akan coba ini, menarik ya. Satu, sebentar, ayo Pak, kuat Pak. Ayo tarik yang kuat. Bentar, posisinya harus yang benar dulu. Wah, ini bentar ya, siap-siap dulu. Oke, ya siap-siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terus, yang kuat, Mas Sena yang kuat. Yang kuat, terus. Wah, gimana Mas Sena? Tidak mampu ya? Kenapa tidak mampu? Tadi kok gampang sekali Mas Sena? Oh, oke. Jadi rupanya pengaruh energi air ini ya, ada energinya, terus jadi Mas Sena merasa berat sekali ya. Terus Pak Alek kenapa? Kenapa Pak Alek? Jadi kok jadi tiba-tiba kuat Pak Alek? Pak Alek merasa apa? Pak Alek? Iya ya, tidak ada apa-apa. Tadi kayak saya begitu minum gini memang saya nggak ada merasakan apa-apa, tapi tiba-tiba ada kekuatan ya, begitu ya Pak ya. Coba tanya begini, coba. Ya coba sekarang Pak Alek tekan ke bawah Pak. Itu jempolnya, kakinya disatikan satu. Oke, terus Pak. Ya, tekan ke bawah Pak. Tekan ke bawah. Tekan Pak, tekan. Wah, ya. Ini Pak Alek jadi mendadak kuat dan tanpa kehilangan keseimbangan ya Pak Alek ya. Luar. Ya, waktu pertama kali dibuka jempol saya ya langsung mekar ya. Mekar ya. Waktu di tangan saya terentang ini diangkat ya langsung. Terus yang kedua memang waktu ini enggak terasa sama sekali. Saya merasa saya lebih kuat. Jadi tapi waktu yang begini saya merasa yang begini saya masih ada tenaga untuk tekan Bapak. Oh. Manfaatnya buat tubuh apa sih selain gurih? Asam glutamat itu, silakan. Sebenarnya banyak Pak, jadi glutamat itu sendiri itu kan salah satu asam amino yang sebenarnya disintesis atau diproduksi di dalam tubuh kita. Iya. Ya, jadi glutamat itu bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi sudah ada di dalam tubuh kita. Dan itu sangat penting bagi proses atau bagi aktivitas neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Oh. Jadi bagi perkembangan di dalam otak cukup bagus, bagi proses-proses yang lainnya juga proses metabolisme di dalam otot juga bagus dengan kandungan yang lainnya. Ada lisinnya juga, ada asam aminonya. Iya. Kopi roasted itu adalah kopi yang secara proses itu menggunakan mesin roasted, Pak. Bukan mesin yang pabrikan yang langsung ada ini. Jadi kita pakai semacam mesin yang khusus untuk roastery. Jadi yang paling penting kalau kita mau bikin milkshake itu harus ditimbang dulu. Kalau mau nimbang, paling enak sih ya sediakan wadah kecil gini atau mau dipakein mangkok gitu. Kalau saya sih lebih suka pakai wadah kecil gini, kasih taruh di atasnya timbangan, diter, jadi isinya berapa. Kalau pakai punya saya yang merek Rim ini, itu cukup 10 gram untuk 200 ml susu. Kalau lebih dari itu hasilnya memang lebih enak, lebih pekat. Tapi ya di produknya nanti jadi lebih manis. Kalau di atas 10 gram itu nanti kalian tidak bisa melakukan kreasi apapun. Supaya milenial ini bisa belajar cara membatik atau merubah mindsetnya tentang membatik itu hanya bisa dilakukan orang awas, orang lama. Sebenarnya kita ini ya bisa ya. Cuma yang pertama pesan dari pagi ada saat pertama itu niatnya. Nah, niatnya ya. Ya Pak ya, benar ya. Nah, kita untuk membatik ini ternyata nggak bisa
instan. Nah, kalau kita ini kan sistemnya apa-apa instan, mie instan. Iya, itu instan kan ya. Ya, itu nggak bisa. Jadi, membuat batik ini harus secara bertahap, kita ada niatan untuk membuat satu persatu, dan nggak mungkin hasilnya bisa jadi dalam satu hari. Jadi, ada proses ya, Pak ya, ada proses bertahap supaya bisa membuat yang lebih baik. Tapi untuk alat-alatnya sendiri, itu dari cantingnya, ini beli di mana atau mudah nggak, Pak, dicari di pasaran, seperti itu? Sangat mudah sih sebenarnya dunia sekarang kan online ya. Untuk mengambil itu tiga klik aja nanti dia akan muncul. Jadi kita mau kemana mengambilnya di mana bisa. Jadi teman-teman bisa ngicipin sambal seafood khas Lamongan yang sudah dikemas. Dan sambal ini bukan hanya bisa dimakan langsung tetapi bisa menjadi bahan makanan yang lain. Kita sudah siapkan tutorial di YouTube. Terus teman-teman juga kalau mau follow Instagram kita ada di @sambalbrinto, di sana banyak banget endorse-endorse dari teman-teman artis nasional. Jadi yang mau jadi reseller atau mau kerjasama maklon dengan kita bisa DM saya di Instagram sambalbrinto. Oke, okay? Ada banyak banget ya programnya Pak Brinto ya. Programnya ini sangat-sangat banyak, jadi kita nggak rugi hari ini ya Kak Sena untuk datang ke TV pameran pada hari banyak ini. Ilmu. Jadi kalau teman-teman yang pengen maklon, kita juga tidak hanya kerjasama melalui mulut kayak gini, tetapi kita buatkan perjanjian kerjasama. Karena kadang-kadang harga cabai itu kan melambung tinggi. Jadi kita dipastikan kita masih tetap berproduksi walaupun harga cabainya tinggi. Jadi teman-teman yang mau maklon, tidak usah khawatir ketika sudah maklon, sudah punya customer, terus order ke kita nggak layani, nggak mungkin. Karena kita sudah ada kontrak kerjasama. Yang penting ada kerjasamanya ya. Benar, harus hitam di atas putri dan bermakar. Oke, siap. Apakah memang new paradigm in marketing ini penting ya Pak? Mungkin bisa disampaikan, kira-kira kenapa ya Pak? Silahkan Pak. Baik, jadi memang saya sependapat dengan Pak David. New paradigm ini kemudian menjadi penting karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang tadi trennya sebelum pandemi adalah adanya digital transformasi dengan teknologi utamanya internet. Kemudian karena situasi dan kondisi orang tidak bisa ketemu, orang tidak bisa bersosialisasi, mungkin dengan menggunakan teknologi menjadikan lingkungan akan menjadi berbeda. Sehingga saya kira untuk menyesuaikan ini adalah sesuatu hal yang penting, karena makin cepat menyesuaikan makin baik untuk dalam kondisi, mungkin kalau istilahnya kembali normal kembali ya, new normal lagi gitu, untuk dalam situasi kondisi untuk berjualan, untuk marketing apapun produk dan jasa ini bisa menyesuaikan. Don't you think you can always move me on? This whole experience.